Oke, selamat siang menuju sore teman-teman. Jadi ini untuk teman-teman yang ataupun kita lah semuanya lah intinya lah yang berkendara itu harus hati-hati lah. Jadi kita juga gak rugi, orang lain juga gak rugi. Nah, kenapa bisa begitu? Motor ini Vario, Vario 110 akibat kecelakaan. Ditabrak orang dari kanan, akhirnya bongkar mesin. Nah, pertanyaannya, kenapa mesti harus diganti crankcase? Kenapa nggak dilas? Bisa dilas. Istilahnya tuh dilas. Kalau di sini bilang sih dilas diral ataupun las albini bisa. Cuman sayangnya tuh barang itu kepatahannya nggak ketemu. Ditabrak orang, jatuh di jalan nggak ketemu. Jadi akhirnya inisiatif dari tuannya, wes ganti baru. Ya lumayan harga crankcase ya. Oke ya, itu aja lah teman-teman. Intinya dalam berkendara harus hati-hati kitanya. Terima kasih.